malu, ragu-ragu, ya pokoknya belajar itu kuncinya adalah berani, berani mencoba. Jangan sampai kalian terhambat karena keraguan-keraguan, ketakutan, gitu. Akhirnya tidak berani mencoba ya, tidak berani bertanya, karena kata kunci dari pembelajaran itu sebetulnya adalah bertanya. Setelah bertanya, tahu ilmunya sedikit, langsung take action. Nah, itu yang paling penting ya, take action atau berani memulai, berani mengambil resiko. Gitu. Maka di dunia marketing biasanya ketika ada orang yang sudah hasil dari marketing pertama kali itu namanya disebut pecah telur gitu. Kalau sudah pecah telur itu rasa-rasanya itu lega, berarti saya bisa melakukan gitu kan. Nah, tapi yang sebelum pecah telur adalah yang paling penting, kalian take action melakukan saat itu dan kemudian berani mencoba ya, berani melakukan. Iya, jadi ini yang dulu pernah saya terangkan kepada teman-teman. Ini semuanya banyak terdistruksi melantaran adanya revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana banyak bisnis, banyak usaha, banyak perusahaan yang terdistruksi dan akhirnya gulung tikar atau juga sahamnya jatuh misalnya. Dan ini semuanya banyak tergantikan oleh platform-platform digital. Bahkan dulu yang kita kuliah untuk semacam kesulitan saja di tingkat mata kuliah tertentu, ternyata di aplikasi juga tiba-tiba ada lebih cepat. Contohnya stenografi itu. Ya, mahasiswa PAP kan diberikan mata kuliah stenografi dulu. Kalau sekarang masih apa enggak? Tidak, Pak. Sekarang sudah tidak ya. Ya. Kalau Pak Farid dulu kuliah tahun 92, saya angkatan 92, lulus tahun 98. Itu mata kuliah stenografi itu ya bisa, saya sekarang masih bisa menulis, tetapi tidak untuk tujuan mencatat cepat atau melakukan recording secara cepat ya, karena waktu itu belum ada recorder yang efisien, masih mahal, masih butuh apa alat-alat canggih itu, sehingga mata kuliah itu dianggap penting, yaitu mata kuliah stenografi. Dan tidak dalam kurun waktu yang lama mata kuliah stenografi juga terdisrupsi ya enggak, terdisrupsi kaset. Nah sekarang ya terdisrupsi handphone, jadi kalau ada narasumber ya cukup HP kayak begini aja, langsung di recording ya, langsung di recording dan kemudian, atau ini bisa diubah dari voice ke tulisan ya, dengan aplikasi tertentu secara cepat. Berarti kan stenografi itu terdisrupsi, padahal itu ilmu yang dikaji, didapat ratusan tahun, dan tiba-tiba kalau ada orang yang bisa stenografi itu rasa-rasanya aneh gitu ya. Ini karena era 4.0 ya. Rasa-rasanya orang kalau bisa stenografi itu kok ya masih ada ya memakai stenografi itu pasti lucu ya. Padahal itu mata kuliah 10 tahun yang lalu masih ada. Ya. Nah, itulah teman-teman sekalian, silakan nanti
tema-tema yang terkait dengan 4.0 banyak sekali yang sekarang kita harus buka ini, tema sistem informasi manajemen ini lebih kepada sistem yang banyak tersebar di platform digital atau juga custom. Seperti saya sampaikan kemarin, Solo Brazil, di mana kita membuat aplikasi Solo Silgo untuk input data tenan. Input data tenan, iya, input transaksi customer, dan kemudian tanggal 31 Oktober kemarin terekod 1.161.000.000 di Solo Greensill. Ini juga menggunakan proses daripada sistem informasi manajemen. Ya, digitalisasi di dalam sistem informasi manajemen ini harus berpijak pada pilar literasi, ya. Jangan sampai nanti kalian membuat satu proses untuk pengambilan keputusan, tetapi keluar dari pilar literasi digital nasional ini. Ya, ada digital skill. Kalau digital skill, tolong skillnya dipakai untuk hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian culture atau budaya, kemudian digital ethic dan digital safety atau keamanan. Jadi pada perkuliahan yang lalu juga sudah disampaikan tentang etika dalam komputer atau digitalisasi yang terkait dengan faktor hukum dan empat pilar literasi digital nasional ini juga sudah saya terangkan kalau tidak salah dua kali, ya. Nah, mudah-mudahan kalian selalu mengingat dan mendalami ini. Dari empat pilar literasi digital ini, mana yang paling lemah? Bisa kalian perkuat, ya. Skillnya diperkuat, ya. Keamanannya juga, kehati-hatiannya juga ada. Ya, ini mengulang mata kuliah minggu lalu, bahwa kita walaupun menggunakan digitalisasi, tema-tema officeless, tema contactless, tidak ketemu secara langsung, tidak bertatap muka, tidak dalam satu kantor yang kita bisa melihat secara fisik, tetapi ingat bahwa etika digital itu kita harus pedomani empat pilar digital, yaitu digital skill, digital etika, menggunakan culture atau digital culture, dan juga keamanan digital, digital safety. Oke. Diana Zizah, Rencana itu paparan Sims dalam dunia bisnis dan manajemen. Paparan Sims dalam dunia bisnis manajemen, oke. Ya, siapin, kumpulin, download animasi, terus gambar-gambar yang bagus, ya, supaya nanti tampilannya bagus, ya. Dimas Bayu tadi akan mengangkat tema apa? Saya mengangkat tema karakteristik sistem dalam SIM, Pak. Karakteristik sistem dalam SIM berarti mata kuliah, ya, materi perkuliahan, ya. Oke. Ini yang nggak on kamera, saya panggil Eva Mulyani. Nah, ganti ke Hilma. Saya ingin mendengar, tadi belum jawab, ini Hilma, jawab dulu. Hilma, kamu mau ngangkat tema apa, Hilma? Rencana mau perkembangan revolusi industri dari masa ke masa, Pak. Oke, bagus, ya. Jadi revolusi industri yang pertama, kedua, ketiga,
itu nggak usah terlalu ditekankan ya. Itu hanya menunjukkan tahapan yang penting ke revolusi industri ketiga dan keempat itu apa yang menjadi titik tekan, apa yang menjadi poin dari revolusi industri keempat itu kemudian dikaitkan dengan sistem informasi manajemen. Dian, Dian Hasnil. E-wallet link aja. E-wallet. Iya. Ya, ya, keren tema sekarang ya. Ya, mudah-mudahan kalian memperoleh lesson learn atau pembelajaran di praktek nanti ya. Dibikin enjoy aja yang penting. Karena di setiap proses pembuatan konten ini kalian juga akan memperoleh lesson learn, pembelajaran, experiencing yang akan bermanfaat untuk kalian dan yang lebih penting juga diskusi dengan teman-teman kalian. Ines? Kemarin temanya rencananya mau Shopee, Pak. Tapi mau dikemas seperti apa belum belum terbayang gitu, Pak. Ya, diskusi dengan teman kalian, pilih Shopee yang program Shopee pilih lokal itu. Coba kalian, Ines, pelajari Shopee pilih lokal. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu bagus kalau kamu bisa menarasikan. Fadi Ananda, Andina, Halia, mana Halia, Sofiana? Iya Pak. Saya mau ngambil temanya definisi tentang manajemen dalam SIM. Definisi manajemen dalam SIM, oke. Ya, dibuat animasi yang bagus ya, karena itu tema yang kajian teori, jadi dibuat animasi yang baik. Nah, kemarin Pak Farid sudah memberikan trik-trik untuk membuat animasi, nanti dikembangkan sendiri. Download video juga sekarang sangat sangat gampang ya, download video, apalagi download audio ya. Download audio, tapi ingat untuk download audio, ketika kalian memasukkan sebagai backsound, itu jangan sampai audio yang nanti kalian terdeteksi semacam mendapatkan disclaimer gitu. Kemudian nanti di konten kalian akan ada peringatan. Tapi jangan khawatir ketika kalian download audio, kemudian pada saat editing juga kalian tidak full, bisa kalian potong-potong, kalian tambah kurang, itu nanti tidak terdeteksi di YouTube-nya. Tapi apabila kalian ya download audio, kemudian kalian tempelin gitu saja, biasanya akan terdeteksi, kemudian kalian diberikan peringatan. Tapi kalau mau coba ya nggak apa-apa, kan semuanya pembelajaran ya. Kayana, Kayana, kamu mau bikin tema apa Kayana? Rencana e-banking Pak. E-banking, RIS ya, Kris ya, Quick Response Code Indonesian Standard. Ya, bagus. Mudah-mudahan bisa memberikan ruang diskusi pembelajaran baru buat kalian. Arwanda, saya penggunaan aplikasi belanja online untuk media atau rekening bersama Pak, dalam pembayarannya. Ya, mudah-mudahan dapat, itu agak susah kelihatannya, tapi ya mudah-mudahan kamu berani ambil tema itu, keren. Ya, Dian Anggino. Kalau saya, ya Pak, rencana saya pengertian sistem informasi manajemen, Pak. Ya, boleh. Boleh. Silakan. Ada yang mau mengambil tematik contoh kasus gitu? Kira-kira siapa dari kalian yang ngambil tematik? Aura Widya. Rencana sih penerapan sistem informasi manajemen di kehidupan masyarakat, Pak. Ya paling nanti ambil dari salah satu di sosialisasi atau sosial di masyarakat gitu. Jadi belum ada gambaran lebih lanjutnya sih Pak. Ya boleh, banyak
Yang penting ada input, proses, output, kemudian hasilnya bisa di gunakan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, kata kuncinya adalah sistem informasi. Manajemen itu pada akhirnya nanti untuk membantu mengambil keputusan. Jadi kalau sudah ada poin di situ, poin input, kemudian ada proses, kemudian outputnya digunakan untuk pengambilan keputusan, itulah SIM. Ya, apakah itu berupa SIM dari platform-platform yang dijual oleh developer atau pengembang di platform digital, ataukah platform-platform yang memang dibuat secara custom. Nah, misalnya tadi disampaikan yang dipakai oleh masyarakat, nah yang dipakai oleh masyarakat itu banyak sekali, jadi nanti bisa dipilih. Intinya hasilnya adalah digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Mungkin maksudnya ada kasus-kasus misalnya membuat sistem informasi manajemen di kelurahan dalam pengurusan KTP atau pengurusan laporan di kepolisian misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Jihan, kamu pengen ngangkat tema apa, Jihan? Jihan Zuinar Roshidina. Kalau sementara pengertian SIM, Pak, nanti mungkin nanti bisa berubah lagi. Ya, boleh berubah ya, soalnya pengertian SIM tadi banyak yang ngangkat temanya ya. Isnaini. Iya, Pak. Iya. Kamu ngangkat tema apa? Rencana saya sistem pengambil keputusan OCW, Pak. Oke. Okay. OCW. Oh ya. Jadi perkuliahan kita ya, sistem pengambilan keputusan di OCW. Itu sederhana tapi bisa kamu jelasin itu. Ya, kan itu ngambil dari inputnya, input presensi kan? Input persepsi, mungkin iya Pak, benar. Ya, akan pengambilan keputusan apakah mahasiswa itu bisa memenuhi syarat perkuliahan, jumlah perkuliahan, kemudian melanjutkan berhak mengikuti ujian akhir atau dinyatakan lulus atau tidak mata kuliah tertentu misalnya hasil akhirnya. Boleh, silahkan. Vika. Saya masih bingung antara pengertian sistem informasi manajemen sama unsur-unsur SIM dan proses terbentuknya. Oh, menarik mana gitu ya? Iya. Iya, oke. Okay. Oke, okay, silahkan. Divana. Desi Fitriana. Iya, Pak. Saya rencananya mau penggunaan aplikasi To-Do List untuk membantu mahasiswa dalam manajemen waktu. Aplikasi apa? To-Do List, Pak. Berupa reminder gitu, Pak. Oh, iya. Menarik. Saya pengen ngerti itu. Ya, oke. Balik Divana kalau mau menyampaikan Divana. Saya rencananya sistem pembayaran non-tunai, Pak. Ya, sistem pembayaran non tunai itu tema yang nggak ada habis-habisnya dan implementasinya banyak sekali. Kamu bisa mengambil sistem pembayaran non tunai itu baik yang diterapkan di perusahaan-perusahaan atau yang digunakan oleh toko yang kalau OVO gitu, Pak. Ya. OVO. Toko ya, ya oke. Okay. Ya, baik. Siapa yang akan menyampaikan secara sukarela yang belum saya tanya, silakan. Saya, Pak, tadi juga sempat ya. Dipanggil. Saya kayaknya juga mau ngangkat tema itu, Pak, manfaat SIM dalam dunia bisnis dan manajemen. Oke, ya. Manfaat SIM ya. Kalau bisa nanti dikasih contoh-contoh ya, Andina ya. Kasih contoh-contoh itu. Jangan hanya definisi aja. Iya Pak, baik Pak. Iya, yang lain masih ada? Saya Pak.
Eka Sri Maharani. Ya, saya akan mengangkat tema SIM sebagai pembantu pengambilan keputusan. Nanti saya sangkut pautkan sama booking online itu, Pak. Digital atau penerbangan. Ya, keren, keren. Ya, bagus. Ya. Apalagi kalau misalnya booking online yang misalnya jumlah kamarnya ada 100 ya. Kenapa secara otomatis ketika di booking 40 itu langsung tersedia 60. Nah, Dinda mana? Dinda Kansa. Rencana efektivitas pembelajaran daring. Efektivitas pembelajaran daring. Ya, oke. Nanti SIM-nya di mana ya? Dicari ya supaya tetap ada SIM-nya ya. Oke, teman-teman mahasiswa. Terima kasih, mudah-mudahan kalian nanti pada saat membuat konten itu kalian bisa menemukan hal-hal yang, kalau kalian kesulitan nanti kalian bisa tanya ke Pak Marit, nanti saya kasih nomor HP, misalnya ada yang pengen bantuan bikin thumbnail ya, boleh. Tapi nanti setelah dikasih bantuan ya kalian harus bikin sendiri misalnya. Atau kalian mau editing juga boleh ya. Nanti kalian saya kasih nomor asisten saya untuk bisa kalian TikTokan untuk bertanya supaya hasilnya nanti bagus ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sharing. Aismaya, temamu apa Aismaya? Saya izin bertanya Pak itu, kan di kota saya itu ada aplikasi khusus Dispenduk, yaitu termasuk SIM sebagai pendukung pengambilan keputusan, bukan ya Pak? Coba dikaji, itu inputnya apa? SIM kan itu untuk Dispenduk ya, Dinas Pendidikan. Kependudukan ya. Kependudukan, nggih. Berarti produknya KTP ya, itu ya. Iya Pak, itu nanti fiturnya kayak bisa membuat akte kelahiran, kartu keluarga gitu Pak. Itu outputnya, ya. Oh nggih. Ya, ya, ya. Baik Pak, terima kasih. Ismaya, dulu kadang sebelum ada aplikasi itu, database itu, banyak warga yang double KTP, double KK. Dengan tujuan tertentu mungkin dipakai untuk hal-hal yang ya kita tidak tahu. Misalnya bisa dipakai untuk terbebas dari pajak progresif mobil, dipakai untuk pembelian tanah lahan basah yang itu sebetulnya tidak boleh dibeli dari orang yang KTP daerah lain dan sebagainya. Nah, maka carut marut di Dinas Kependudukan itu sebelum ada SIM kependudukan itu susah dideteksi. Nah, setelah adanya SIM, maka orang ketika memasukkan input akan langsung terdeteksi. Sehingga disitulah petugas sangat cepat mengambil keputusan. Oh, orang ini berbohong karena akan membuat double identitas misalnya. Nah, coba kalau tidak ada SIM, maka dilakukan secara manual, maka dia akan membongkar dokumen-dokumen fisik yang mungkin ada, tapi kemudian tidak ketemu, ya kan? Dan ketika tidak ketemu, dianggap tidak ada, akhirnya dibuatkan double itu yang daring. Bagus. Silakan nanti wawancara dengan Dispenduk, misalnya gitu, bisnis prosesnya seperti apa, ya. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa.
sampai di sini dulu perkuliahan kita. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan minggu sebelum minggu depan ada teman-teman kalian yang sudah mulai upload tugas dan kemudian di tag ke saya ya.